aja. Indo mah. Pak, kita pergi, Pak. Padan pemuka kau kan Amal. Makcik dah kata jangan Amal. Buat. Jangan buat. Ha, inilah jadinya. Cakap dia easy, ada kuasa. Tapi ha, jadi berok pula ke sini. Makcik, makcik tahu tak, saya ni punya niat cuma nak terkejutkan dia je. Tak tahulah dia kasar sangat, saya yang terkejut. Mat, masa dah tak berapa lama ni, berapa tahun dia duduk luar negara tu. Mesti dia dah pandai dah, dia belajar macam mana mentahkan diri. Bukan dia macam dulu lagi. Dah, mai. Eh, tu, ambil beg tu, dengan buah sekali. Ah, beli buah mangga je, Mak. Adik cik ikut dia. Apalah jadi baru pula. Tolong sini, nak tengok. Alah, tian-tian. Ada sikit sakit lah. Tahu pun sakit. Kau ingat lawa buat macam ni. Awak ni macam ni kan? Kau saya gurau kau, mesti saya yang kena balik. Ya ke? Mana dia? Jangan balik dulu tak? Sebab makcik ada perkara nak bincang dengan kamu dulu. Baiklah makcik. Mak awak nak bincang apa? Mana saya tahu? Awak dapat muka saya macam tahu apa-apa. Takkan awak tak tahu? Mak awak? Sebab tak tahu lah. Sebab tu mak saya cakap bincang berdua. Kalau tahu, mak saya cakap nak bincang dengan awak je. Nikah. Ma, apa ni ma? Saya mahu je balik. Saya mahu habis belajar. Ha, dia ni? Ha, langsung tak boleh belajar lagi. Itu mak tahu, San. Tapi sebelum mak pergi menunaikan haji ni, mak nak kamu dua menikah dulu. Ha, nanti kalau apa-apa jadi benda mak kat sana, sekurang-kurangnya mak tahu kamu tu ada orang jaga. Ha, senang hati mak kat sana. Tapi makcik saya tak sedia lagi. Lagi pun mana cukup duit nak kahwin dengan ini ni? Alah, yang penting sekarang ni yang wajibnya bernikah. Yang bersanding tu boleh buat kemudian. Macam ni lah cik. Biar saya bincang dulu dengan keluarga saya. Yalah, kamu pergilah tanya mak bapak kamu dulu. Tapi kalau kamu belum juga bersedia, si Epol anak Pak Majid tu dah bersedia lama dah. Dia nak je kahwin dengan Sal ni. Makcik bagi kamu tempoh satu minggu. Ma, tak naklah Epol tu. Ma, adalah salah cucu botol. Baguslah tu. Papa setuju. Epol ni kenapa?
anak kita ni masih belajar lagi. Lepas tu nak kena tanggung anak orang pula. Alah, lagipun dia dalam semester terakhir. Lepas tu dapatlah dia kerja. Habis tu? Sementara tak dapat kerja lagi. Ha? Kita juga yang nak kena tanggung. Bukannya banyak sangat. Esok lusa Salihah dapat kerja. Nanti bolehlah tinggal rumah lama kita tu yang terbiar macam tu je. Abang ni kan, kalau dengan anak sepupu abang tu semuanya boleh. Eh, suka hatilah. Ni, kamu dengar je lah cakap papa kamu ni. Malas mama nak layan. Alah, kahwin dia. Jangan risau, kahwin. Kahwin. Takpelah, biar mak fikirkan dulu. Apa nak difikirkan lagi? Hang nak kahwin? Bila? Bukan kahwin, nikah. Alah, sama lah tu. Bila? Bila tu tak payah tanyalah. Kau boleh tak cakap perlahan-lahan sikit? Kau nak semua dengar ke apa? Yelah. Bila nak tahu? Kau ni banyak tanyalah. Aku datang sini, aku cuma nak tanya pendapat itu aja. Itu je. Dapat. Okey je. Benda baik, okeylah. Aku tahulah benda tu benda baik. Masalahnya sekarang ni, aku ni masih muda. Hei, muda pedih hang tu 26 tahun hang tahu tak? Muda dia hang. Hei, ni aku umur 20 dah kahwin hang tahu tak? Tu hang tengok perut bila aku tu. Bila ni nak tambah lagi seorang tau. Hebat. Kau buat ke hang lah kan? Bila hang kahwin hang tahu, rezeki hang akan melimpah ruah lah Allah bagi tau. Hidupan hang pun akan lebih terus. Ya ke? Aku tengok hang lah betul je. Sama apa dia? Tu hang tengok apa yang aku tunggang lah ni. Kau punya ni. Bukan dia punya, kita dia punya. Abang jangan nak sembang dia mesin buat kerja. Ya sayang. Tunggu bini tu. Apa je? Kita tak boleh bini. Ni ambil ni. Motor. Ya. Biasalah tu macam ni, okey kan? Tak. Saya tak nak awak pakai macam ni. Nanti mak awak cakap saya tak pandai jaga suami. So sekarang awak pergi tukar. Awak, mak saya tu dia dah biasa dah pakai macam ni. Okey apa? Baik, kita dah lambat dah. Jangan nak dekit. Kau dah pakai sekali. Sekali ya? Awak jangan ingat saya tak buat kerja rumah. Saya tahu baju dah basuh ke belum basuh macam ni. Jom. Awak kelas nak. Okey. Mak. Apa benda ni, Pak? Ubi jaga. Ubi jaga? Apa benda?
Untuk kamu makanlah. Yelah, untuk makan, tapi untuk apa-apa khasiat dia, apa kebaikan dia? Aduh, kamu carilah dalam internet. Apa ni kepelik je? Mana dapat benda pelik ni? Kawan papa, iwok, orang sendiri tu, dia yang bagi. Jadi suri isi kuat nak je, Kak. Kawan papa semuanya dah ada cucu. Papa pun nak ada cucu juga. Pelik panggil matua ni. Tak sempat. Nanti saya masuk. Sar, bila kamu nak cari kerja ya? Saya dah hantar sok punan. Kalau berjaya nanti dia orang tanya pulang sama. Kalau berjaya, kalau tak berjaya. Kalau tak berdaya, San. Mama bukannya apa. Sebenarnya Mama tak suka sangat kamu duduk di rumah je. Zaman sekarang ni, isteri kena bantu sama cari rezeki. Dan nak pula kita duduk di bandar ni, barang semuanya mahal. Ya, Ma, saya faham. Saya tahu. Bagus. Bagus sangat kalau kamu dah faham. Sebab hidup sebagai seorang isteri ni bukannya mudah, ya. Makan, pakai suami, semuanya kena jaga. Faham? Faham. Faham, saya. Anak dia pun tak kerja. Dan kata muka saya. Ni awak kenapa ni? Fikir pasal Mama cakap tadi. Sabarlah. Awak bukan tak tahu Mama macam mana kan? Tak payah fikir sangatlah. Kalau ada rezeki awak nanti nak kerja, adalah. Lagipun awak dah usaha kan? Bukan tak usaha pun. Awak tahu tak, saya segan. Ha, Zala, duit belanja kita bulan-bulan ni siapa yang bagi? Mama dengan papa awak juga yang bagi. Lepas tu duit nikah siapa bagi yang tu? Awak ingat tak? Dah, janganlah fikir yang tu. Awak ni diorang ikhlas lah. Tak apa, nanti macam ni. Bila awak dah kerja, saya dah kerja, kita rancang sendiri dulu. Salah cakap dengan awak. Gimana? Hidung. Tak adalah awak. Awak teman saya dong. Boleh teman. Tapi dengan satu syarat. Tak nak ni. Syarat? Saya nak pergi goreng. Lapar lagi. Adalah tadi depan mama dengan papa awak, saya acah-acah diet. Saya tak naklah habiskan duit diorang, habiskan beras diorang. Ha. Okeylah, macam mana lah. Awak pegang ni dulu. Awak tengok movie saya dulu. Biar saya masak dulu. Sekejap, eh. Terima kasih, suamiku. Sama-sama. Anak Khadijah ni suruh masak tak tidur pula. Thank you.
Selena, kalian telah terpilih menjadi tenaga pengajar di tempat kami. Jadi pihak perusahaan telah bersetuju untuk melantik Cik Saleha sebagai pensyarah yang akan mengajar subjek pengajian filem dan juga media. Jadi saya amat berharap sekiranya Cik Saleha dapat menjalankan tanggungjawab Cik Saleha dengan penuh dedikasi. Terima kasih lah Cik Utah. Terima kasih lah Cik Utah. Terima kasih Cik Utah. Cik. Jadi biasalah, sedang tertidur. Maklumlah kecil manis. Kurang gula tak? Jadi Cik Saleha dah kahwin ke belum dah? Saya ni kurang gula. Oh, kurang gula. Kalau Cik Abang gula, saya ni gula. Elok sangatlah tu, minta satu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jadi saya tinggal kepada awak semua. Cik Miss Sally, pensyarah baru untuk subjek filem dan media. Jadi saya tinggalkan awak semua dengan Cik Sally kita ni untuk awak semua lebih supaya kenal lah. Saya kena berusaha ni. Cik Sally. Ya. Boleh tak letak satu lagi dulu? Boleh. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya izinkan siapa-siapa saja dalam kelas ni untuk tanya apa-apa je soalan dekat sini. Lepas tu saya nak bersenang-senang dengan semua orang dalam kelas. Yang baju orang tu. Saya. Awak boleh bagi saya alasan kenapa awak lambat masuk kelas saya? Awak siapa? Saya Miss Sally, pesyarah baru untuk subjek filem dan media. Pesyarah baru. Okey, kalau awak pesyarah baru, maknanya awak tak kenal saya siapa? Awak nama
macam saya kisah ke siapa mak? Dewi remaja ke? Ragawati saja saya orang. Saya tak kisah. Yang saya kisah, jika awak lambat, saya tak teragak-agak untuk hukum awak. Kalau berani, tunggu saya nak tengok. Hai, saya Johari bin Yusof. Boleh panggil saya Joey. Seterusnya, yang baju ini. Saya Sherry. Sherry anak Datuk Ramli. Ya, Datuk. Saya faham, Datuk. Ya, baik, Datuk. Saya dah panggil dia datang jumpa saya. Dia ada depan saya pun sekarang, Datuk. Ya, dia. Kenapa, Cik? Saya dapat naik pangkat ke? Cik Sally, Miss Sally, saya lupa nak beritahu awak. Awak janganlah terlalu tegas dan panjang-panjang kat sini. Terutama sekali, Sherry. Kenapa tak boleh? Sebab dia anak Datuk Ramli. Datuk Ramli ni ahli lembaga pengarah polis ni. Ha, itu dia baru mengadu sikit. Kalau mengadu banyak, ha, Cik Sally juga susah. Kalau saya susah, tak apa. Cik Sally susah, saya juga yang susah. Minta maaf, Cik. Saya tak sengaja. Lagipun, Cik dah cakap dengan saya, kita ni sebagai tenaga pelajar, kena bertanggungjawab, kena baik, kena tegas. Betul tak? Betul! Tak ada daun-daun. Alah, hai, tapi janganlah garam sangat. Pelajar-pelajar kat sini semua anak orang kaya-kaya. Orang ni semua manja-manja. Tolong, ya? Tolong. Okey. Ada apa-apa lagi Cik nak cakap saya? Saya tak ada. Tak ada. Tak ada.
tak salah saya nampak awak tak ada nanti. Ya, awak jangan main-main. Mari saya. Kau boleh kelakar lah. Saya nak buat? Ejik. Yelah, Ejik. Ini sejam ke bawah? Oh. Kau nak main? What? Aku lapar kan? Sandar awak. Sampai pecah. Pecah? Oh, sikit je ni. Tak apa, nanti saya betulkan. Tak payahlah. Jam pula je ni. Saya beli baru. Awak saya buat kerja. Sudah sampai. Terima kasih. Kirana tu? Pak Cik Nur Aspat. Sabarlah. Awak marah saya. Ni, sebenarnya kan tak elok tau kalau depan makanan, depan rezeki ni kita masam-masam. Nana kalau suami isteri. Seorang isteri yang baik, dia akan layan suami dengan baik. Contohnya, suapkan makan. Oh. Seorang isteri yang baik, akan layan suami dengan baik. Habis tu kalau suami yang baik, dikira siapa perempuan lain tak nak kah? Macam tu? Eh, tak ada. Mana ada. Saya setia pada awak seorang je. Oh, setia pada saya seorang. Awak jangan ingat saya tak nampak perempuan tadi tu. Perempuan mana? Ah, Cherry. Dia tu tak biasa je lah. Budak lagi, tak ada benda lah. Tak eh, tak ada benda. Awak jangan ingat, saya tak nampak awak naik motor berdua dengan dia tadi. Memang, naik motor dengan saya tadi, dia nak minta tolong, dia nak pergi kerja beli barang. Kalau naik kereta kan je, itu dia minta tolong saya bawa motor tu.
celakalah suami saya. Saya sekarang tak ada suami yang jadi kuli orang lain. Sinilah, saya minta maaf. Dengan saya janji saya tak buat lagi. Okay? Sekarang awak tarik nafas, lepas nalat, biar saya suap awak piranha goreng, gorengan, gorengan. Eh, ini merupakan projek akhir bagi pelajar-pelajar semester akhir tahun ni. Yang mana pada semester sebelum ni, mereka dah bentangkan idea-idea ni. Dan melalui panel-panel kita, syarah-syarah di sini, kita dah meneruskan rancangan mengikut peruntukan mereka. Jadi saya harap Cik Sally dapat menilai tugasan mereka ini. Penerbitan filem pendek. Bagus. Dengan cara ni baru kita tahu pelajar kita berbakat ke tak berbakat. Betul kan? Betul. Di sini kita tekankan aspek praktikal. Kerana bila di luar nanti, mereka mudah untuk buat pekerjaan. Kan? Jadi di sini kita dah agihkan pelajar untuk beberapa tugasan. Jadi Cik Sally boleh menilai skop kerja mengikut tugasan masing-masing. Joey sebagai para, Adam sebagai penting. Wow, Amas sebagai pelakon utama lelaki. Sherry sebagai pelakon utama perempuan. Jam saya. Eh tak, ni sibuk tak sekarang? Sebab saya ada benda nak tanya pasal tugasan saya. Awak nampak macam saya tengah makan nasi lemak. Sekejap. Tugasan? Saya tak ada bagi tugasan lagi kat kelas awak. Oh, ni tugasan tentang social media. Oh, sekejap. Social media bukan subjek saya. Kenapa awak tanya saya? Memang, tapi saya kena tanya pendapat orang-orang. Syarah lain saya dah tanya. Ini seorang saya belum. Okey, dia mesti. Yang lebih-lebih dengan si Joy tu. Saya cuma nak tolong dia. Dah dia minta tolong, saya tolonglah. Yelah, memang zaman sekarang ni kalau nak tolong kena mesra-mesra kan. Alah-alah, pandai sindir sekarang. Apa, okay, sini. Saya
Miss Sally, isteri kepada Encik Amar berjanji untuk tidak curang dan saya akan menjaga segala batas-batas pergaulan saya. Minta maaf. Okey, boleh maafkan. Terima kasih. Kenapa? Kaki urut. Amar, lebih lah awak ni. Amar nak jadi isteri yang baik kan? Urut. Tak nak. Urut. Tak nak. Urut. Saya tak maaf. Itu bukannya dia. Itu dia. Macam bulu. Awak? Ya, awak. Saya ada benda nak cakap dekat awak. Awak nak cakap kat saya? Cakaplah, apa dia? Sebenarnya kan, saya dah lama suka dekat awak. Awak dah lama suka dekat saya. Sebenarnya kan, saya pun dah lama sangat suka dekat awak. Dan saya rasa sebenarnya kan, saya dah lama suka dekat awak. Awak dah lama suka saya? Sebenarnya pun sebenarnya kan, saya pun dah lama sangat suka kamu. Kita sebagai orang yang berpendidikan tinggi, kita tak boleh buat benda. Benar. Ni jarak sikit, jarak sikit. Tak boleh macam ni. Lelaki dengan perempuan kalau berdua tak boleh dekat-dekat. Maksiat namanya. Okay.
Saya ada hadiah istimewa untuk Syari. Hadiah? Untuk Syari? Syari buka sekarang boleh? Baiklah. Buka ke rumah ni. Okey. Hati bukan untuk disakiti, memaksaku untuk terus pergi, meninggalkan percintaan ini dan hidup yang penuh okna dan duri. Rinduku terhadap dirimu, seindahnya pernah diingat untuk cintamu. Makan pun nak kain pun. Tuan, terima kasih. Awak tak sakit kepala ke? Tak, saya sakit kepala. Awak nak ubat dah? Nanti letaklah pinggiran sengki. Sekejap lagi saya basuh. Awak ada masalah ke? Tak. Saya okey. Maksudnya saya okey lah. Saya tahu awak tak okey. Saya tahu ada benda yang awak suruh daripada saya. Awak kena cerita dekat saya. Kalau tak cerita, saya nak faham awak. Tak ada apalah. Saya ni yang terlebihmu. Saya minta maaf.
Saya yang patut minta maaf. Saya tahu saya dah lukakan hati awak. Tapi percayalah, saya tak ada niat pun. Saya minta maaf. Taklah. Saya rasa mungkin sebab dulu kita duduk jauh, sekarang baru duduk sekali. Saya tak rasa yang kita ni serasi. Tak ada benda. Benda kecil. Tolong jangan cakap macam tu. Saya sayang awak. Saya pun sayang awak. Saya minta maaf. Awak kena maafkan saya. Boleh. Je 2 minggu lepas. Ni siapa? Amar. Daniel. Suami saya. Oh. Suami. Jadi kau nak gimana ni? Jomlah pergi minum dulu ke apa ke? Boleh lah, kita pun. Sebenarnya kita dah lambat. Kita nak kena balik. Ada benda nak kena uruskan. Oh. Okey. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Okay. Kita dah lama dah ni. Bye. Tadi cakap nak balik. Kenapa nak maafkan pula? Saja. Malah bagi mamak tu ikut. Siapa ada tu? Oh. Tu kawan saya. Masa saya belajar dekat Australia. Cerita pun. Oh, nak cerita. Tak penting pula. Dia bukan satu kelas saya pun. Kalau dia tak penting, macam mana dia beritahu masa dengan kita? Awak dah janjikan tak nak beritahu siapa? Tolonglah jangan lari daripada saya. Awak boleh beritahu saya tak apa yang jadi? Apa yang jadi sebenarnya? Saya tengok dia jawab, diam macam tak cakap apa-apa.
Tak tahu apa, saya ada kasih. Tolong. Tolong beritahu dengan saya. Kita kena dah lama, kan? Kenapa ni? Betul saya? Kalau saya beritahu lah, awak boleh janji ke yang awak boleh rahsiakan benda ni? Boleh, saya boleh janji. Tapi awak kena beritahu saya apa sebenarnya. Kalau sebelum ni awak tak tolak seperti saya ke saya, semua benda ni akan jadi. Sudah. Lepas tu lepas saya cerita kat awak. Bukan sebab saya cerita kat awak sebab saya nak awak tolong kasih kamu. Habis tu adik saya macam mana? Aku offline je. Aku cakap aku tak nak. Aku tak nak lah. Tak nak bengang kenapa? Tak pernah exam ke? Exam apa pula? Aku tak nak kan? Tanya elok-elok, tanya elok-elok lah. Kau tak ada niat
nak kahwin dengan adik aku, baik kau jangan nak sakitkan hati dia. Sebab aku tak nak adik aku kecewa. Sebab mak bapak aku tak pernah nak sakitkan hati dia, tak pernah nak kecewakan dia, tak pernah nak lukakan hati dia walaupun sikit. Mak, kau ingat, aku tak nak kau mainkan perasaan adik aku. Aku tak faham macam mana Saleha boleh pilih lelaki macam tu. Kau memang tak layak untuk Saleha. Mak, tak tahu. Apa yang awak tahu? Sekarang ni macam mana? Saya dah bagi tahu Daniel dah. Rahsia apa benda ni? Awak tak payah risau eh. Rahsia kan? Awak sendiri tak pandai simpan rahsia, awak nak percaya pun orang? Kalau saya tahu macam mana? Sekarang ni, saya nak awak dengar cakap saya. Saya nak awak berhenti kerja. Bukan sebab benda macam ni awak nak susah berhenti kerja. Awak tahu kan sekarang susah nak dapat kerja. Tuan rasa nak apa? Susah nak dapat kerja ke? Susah nak dapat kerja dengan teman anak jawab? Saya bukan perempuan macam tu. Apalah, kalau awak nak saya berhenti kerja, saya berhenti kerja. Tapi saya minta tolong awak, saya janji saya akan berhenti kerja lepas habis hujung bulan ni. Sebab saya nak bayar gaji saya dekat mak saya, buat belanja, pergi haji. Saya harap awak faham. Mampu memberi kebahagiaan padaku, aku sentiasa. Sebelum ayah aku meninggal dunia, dia ada bagi tahu dengan aku. Dia nak nikahkan Sherry dengan seorang lelaki. Tapi malangnya bagi kita orang, lelaki tu engkau, Mah.
Sekarang ni aku nak kau buat pilihan. Kau nak pilih Aldi aku ke ataupun Salihah? Aku minta sangat dengan kau, Mama, tak kecewakan adik aku. Dan aku minta sangat kau pun lepaskan Salihah. Amat ada pilihan nama saya. Pilihan hidup. Pilihan hidup sendiri. Apa sedangkan Mama cakap? Awak dikasih sebahagian sendiri tau. Yang awak gagal semester dulu. Ha? Siapa yang tolong awak? Ayah saya yang tolong awak. Jadi lepas semua benda selama ni, lepas saya meninggal, awak datang ke saya, awak cakap yang awak ada kelas sendiri macam tu. Saya minta maaf. Tidak akan pernah hilang rasa rinduku terhadap dirimu. Thank you.
datang betul aku orang bergaduh kedai aku. Okey, bang. Daniel hantar orang pukul aku. Terima kasihlah, Joey. Kalau tak ada kau tadi, tak tahulah apa jadi aku. Tapi kenapa dia hantar orang nak pukul kau pula? Dah lama. Kau tak payah nak rahsia lagi dengan aku. Cuba cerita dengan aku. Apa jadi antara engkau, si Daniel tu, dengan Miss Sally? Hujung minggu ni kita kena pergi klaim sinema. Kau dapat email belum? Kau dah dapat dah. Ni, kau ada dapat Sherry tak? Sherry? Tak ada pula, kenapa? Tak adalah, aku telefon dia tak jawab. Aku mesej dia tak balas. Kau boleh tolong aku tak? Tolong tanya ke kawan dia. Kukur dah. Assalamualaikum, Mak. Sehat. Cuma sekarang ni saya sibuk sikit. Banyakkan berehat. Jaga budak dalam perutmu. Yelah, Mak. Mak tak risau. Yelah, Mak. Saya ada kelas ni. Nanti saya telefon Mak balik. Kamu dah beritahu ke? Pada Mak tu belum? Mak, saya dah lambat sangat ni, Mak. Bye. Assalamualaikum. Untuk disakiti, memaksaku untuk terus pergi, meninggalkan percintaan ini dan hidup yang penuh makna dan duri. Awak tak nak makan dulu? Saya dah makan dekat kulis tadi. Saya penat ni. Kalau awak penat, saya boleh penuhkan badan awak. Tak payah. Kemaskan baju saya untuk kecam itu. Berdoa padamu
kebahagiaan padaku. Aku sentiasa Assalamualaikum semua. Selamat datang saya ucapkan. Nama saya Alias bin Muhtar, AKA Kapten Alias. Saya selaku pegawai bertugas mengendalikan anda semua di sini. Jadi segala permasalahan, perkara berbangkit, hubungi saya terus. Baiklah. Terima kasih Kapten Alias. Hari ini kita berusaha hati kerana kita didatangkan, kita menjemput khas pengarah tersebut dengan ceramah beliau, iaitu kita berikan tepukan kepada Encik Osman Basri. Sini nak. Ha, ha? Sini nak. Tadi malam tadi ni, kami tunggu dia. Okey, dengar. Okey, saya baru je menghubungi Kapten Alias. So, dalam insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan dalam 10 minit lagi dia akan datang sini untuk bagi kita arahan seterusnya. Jadi saya minta kepada semua untuk bertenang, sabar, kita doakan yang terbaik. Insya-Allah kita
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Mak, Mak dah berapa kali dah telefon Sal tapi tak dapat-dapat ni. Kenapa? Sal hilang. Ha? Sal hilang? Dia hilang ke mana ni, Ahmad? Eh, kamu cari dia, Ahmad. Dia tu tengah mengandung. Mengandung? Ha. Untuk disakiti, memaksaku untuk terus pergi, tinggalkan percintaan ini dan hidup yang penuh onak dan duri. Rinduku terhadap dirimu, indahnya pernah dipena untuk cinta buat kami terakhir antara kita. Saya takut. Ya Allah, kalau Nila balas untuk aku, ya Allah, aku terima, ya Allah. Oh, maafkan saya, Wak. Maafkan saya. Saya takut. Nanti lepas makan, lepas solat isyak, semua balik. Okey. Ya. Tak ada. Mampu memberi kebahagiaan padaku, aku sentiasa. Bye.
kat tu. Tak balik lagi. Ama, apa lagi yang kamu buat kat sini ya? Kenapa kamu balik? Ujuk Saleha. Selagi kamu macam ni, takkan selesai ni masalah kamu. Hmm? Yelah, Ma. Seorang isteri itu kalau dia dalam kesedihan, tak ada siapa dah yang diperlukan selain pada suami dia. Tapi, Ma, Ama malu. Sebab Ama kandungan Sal. Ama, dah tertulis. Ini bukan rezeki kamu berdua. Kamu anggap ajalah ini satu teguran dari Allah. Supaya kamu berdua sedar dengan kesilapan masing-masing. InsyaAllah. Allah akan adakan lebih baik untuk kamu berdua. Tak mesti sedih. Dengar cakap Papa tu. Pergi balik jumpa isteri kamu. Kesian dia. Ya? Allah maafkan saya. Saya tahu saya banyak berkata hati awak. Sebab saya semua benda ni jadi. Dan saya tahu saya bukan suami yang baik. Tak, awak dah cukup baik bagi saya. Terlalu baik. Cuma saya yang tak tahu bersyukur. Kalau perempuan lain kat tempat saya, mesti dia orang rasa bertuah. Mesti jaga awak baik-baik. Tak macam saya. Kalau betul awak tak marahkan saya, kenapa awak lari? Sebab saya tahu awak akan datang cari saya kat sini. Awak akan pujuk saya. Saya maafkan awak. Awak maafkan saya juga. Saya ada benda nak beritahu. Waktu ini sekejap, saya pergi ambil depan. Boleh. Nanti dah. Thank you.
Hmm.